jangan lupa like, comment, and subscribe Pandjin Channel. Assalamualaikum, jumpa lagi di Pak Ji Channel. Oke, saat ini saya sedang ada kegiatan, istilahnya bagi takjil atau ada hajat khusus. Ini siap-siap membuat tempat jajan. Nanti isinya mungkin ada donat, ada aqua, ada apem, ada buahnya biasanya. Jadi satu wadah ini isinya biasanya ada 4 macam. Satu kotak ini. Nanti dikasih aqua 1 gelas biasanya begitu. Nah, ini kegiatan di bulan puasa, di malam-malam penutupan ini. Biasanya banyak yang sedekah atau bagi takjil. Nah, ini itu menyiapkan kotak kue-kuenya atau kotak jajan. Ini sedang menyiapkan. Bahkan di dalam itu sudah disiapkan nek wong jawane kuwi ambeng. Nah, nanti ini dibagikan kepada tetangga-tetangga yang dekat. Ini ada nasinya, bahkan ada pupu ayamnya ini kawan. Pupunya gede-gede. Mantep ini. Nah, ini. Itu ada mie kates, mie sama kates yang kates ya. Kates. Tahu sama tahu. Sama mie sama tahu. Sama tahu. Dan ditambah sama apa itu namanya, opak udang, dibungkus jadi satu. Nah, ini pelayannya yang wanita-wanita ini jamhe menali dan membungkusnya. Saya bahno nu lulus ngambung-ngambung. Nah, ini kegiatannya menjelang puasa di malam-malam. Nanti dibagi-bagikan. Nek wong Jawa istilah iki kondangan. Biyen dikondangan didongakno ambek mudin. Tapi saat ini kadang pun ilang, kadang dibagikan tak pun cukup. Ini banyak macam-macamnya kawan. Ini ada kerupuk ayam. Mantap sekali ini bulan puasa ini sekarang ini. Jadi kita nggak sengit. Nah, itu minyak penuh sekali. Wah, ada nasi sak menek dene kayak menek kayak ibu. Segone mantap kawan. Hmm. Ini kotak nasi, kotak jajan juga disiapkan. Di sini juga ada yang apa ini? Wah, nyiapno jajane iki. Iki jajan lapis. Urung-urung diadai. Isi ngisi sean. Dadah nek wong kene, dadah nek wong kidulan jadah. Asale saka ketan sing dideplok, iki jenenge jadah. Tapi kelet nih biasanya ke tangan gue. Empuk. Jadi ini wangel gue. Enak kelopone akeh. Enak ketan salak. Ini enak ketan ini. Ini jeneng ketan salak. Ini apa jeneng ini? Bolu pisang. Bolu pisang. Oh, berarti pisang ya enak bolu ini. Kita apa? Nah, ini sudah dibungkus-bungkus. Nanti dibagikan kepada tetangga-tetangga dekat atau family-family yang dekat atau yang jauh gak apa-apa. Ini sudah pengalaman semua ini yang bagi ini kawan. Nah, bahkan sampai lihat HP pun nggak apa-apa ini sambil mengadai ketan salak, mengadai apa jenenge, membungkusi. Oke. Okay. Melihat langsung bagaimana masaknya. Kita lihat tempat pemasakan. Nah, itu ada yang membuat kue apa itu, ada yang sisa. Nah, ini lagi apa yang masak apa di wajan ini. Ini jodoh iwak juga siap. Wah, mantap. Dengannya satu panci penuh. Dua panci ini tadi beli daging 2 kilo tok. Ayamnya banyak tadi. Nah, ini satu panci penuh kawan.
lagi setelah jangan. Oh, ini ada tahu, ada daging di sini semua. Enak tuh. Pinu topeng. Oke. Wah, ini sudah ada ayam. Kuat gede gitu ya. Wah. Mantap begini. Ini daging sapi siap untuk hajatan, untuk sedekah di bulan puasa ini. Disiapkan semua. Ini juga ada yang bikin apa jenenge iki? Pikang. Mantap sekali. Makan begini nih. Ini ada kelapanya. Kelapa tok isine. Nah, ini ada di kediaman Pak Ci Channel. Ini Pak Ci Channel di puasa ini alhamdulillah mempunyai hajatan menikahkan anaknya. Lokasinya kediaman Pak Ci Channel. Nah, kita bisa masuk di sini tempatnya. Masih ada namanya. Lho. Nah, ini kedepannya Pak Jenderal di bulan puasa di malam 26 ini punya hajatan menikahkan anaknya. Kecamatan ya.